Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Cynthia. Aku mau olahraga lagi. Jadi aku bulan Juni kemarin sampai bulan Juli itu aku liburan ke Indonesia. Jadinya udah lama banget aku nggak olahraga. Pulang dari Indonesia aku sempat olahraga beberapa kali, tapi setelah itu berhenti lagi karena susah untuk memulainya lagi ya. Jadi membangun kebiasaan itu ternyata sangat tidak mudah. Tapi ini aku udah yang kedua kali, jadi kemarin aku yoga dan sekarang aku mau yoga lagi. Aku mau balik lagi, semangat lagi buat olahraga. Oke, semoga teman-teman di rumah juga semangat olahraganya ya. Oke, kita mulai aja langsung. Kemarin pas pertama kali mulai yoga lagi ternyata wow, berat banget. Tapi rasanya di badan itu enak banget. Jadinya ya kita mulai lagi, semangat lagi. Kita mulai langsung ya. Elbow, the shitty, I'm not letting you do that. Now, some of that's the day you put, and go to bed.
Nah, itu dia tadi olahraga yoga aku. Sekarang karena aku tadi makannya agak banyak, aku nggak tahu nih, biasanya kalau udah mau datang bulan gitu biasanya seminggu atau paling lama 10 hari sebelumnya itu aku betul-betul pengen banget makan coklat, makan es krim, pokoknya yang manis-manis yang biasanya aku nggak cari jadi kecarian, terus lapar terus bawaannya. Itu aku intermittent fasting itu ya, yang kayak si Deddy Corbuzier itu aku lakukan dari bulan akhir Juni kemarin sampai saat ini. Jadi dari jam 10 pagi aku mulai makan sampai jam 6 sore. Nah, hari ini aku makannya itu sampai jam 7, dan itu udah 3 hari belakangan ini aku tuh nggak sesuai dengan jadwal waktu yang seharusnya aku makan gitu ya. Jadi misalnya aku makan itu jam 10 baru boleh, jam 9 aku udah makan saking laparnya, dan jam 7 aku baru selesai makan. Ya pokoknya selama 3 hari berturut-turut ini aku gak konsisten, jadinya tadinya berat badan aku tuh udah turun. Sebelumnya aku 67 jadi 64,3 waktu itu. Kemudian pas aku liburan aku naik lagi 2,5 kilo, 6,5 lebih. Terus karena aku intermittent fasting kemarin aku balik lagi ke beratku yang
setelah olahraga, jadi sebelum aku liburan itu 6-4-an, 6-4, 6-3 setengah gitu. Jadi memang ternyata olahraga aja nggak cukup, harus dibarengin dengan pola makan atau mengurangi asupan kalori. Oke deh, semoga besok aku bisa bertahan untuk menekan nafsu makan aku. Kalian di rumah yang juga sedang berjuang untuk diet atau menurunkan berat badan atau olahraga, kalian tetap semangat ya. Kita harus berhasil. Oke? Nah, ini aku udah punya program lagi. Aku mau lanjutin olahraga GSR, abs and core. En ontspan je buikspieren. Rustig door je neus in en lang door je mond uit. Yes, nou draai door. Nog een keertje aanleggen. Oke, itu dia tadi olahragaku hari ini. Semoga kalian menikmati dan salam sehat. Sampai ketemu lagi.